kembali bersama Jertronik. Kita perbaikan TV Polytron Digitech atau Polytron. Kali ini mengalami regulator bermasalah. Lalu saya menggacunnya, memberi gacun seperti ini. Ini gacunnya. Terus bagaimana cara memasangnya? Angka pertama kita lepas dulu ini T504, kita lepas dahulu ini T504, nilainya A1023. A1023 untuk pertama kita lepas dulu ini jika ingin memasang gacun untuk TV Digitech 21 in atau TV Polytron. Lalu yang kedua, kabel merah kita masukkan ke bagian kolektornya. Ini kolektor kaki tengahnya kita masukkan ke sini. Kaki kedua groundnya kita masukkan di ground. Ini ya, kita masukkan. Untuk kabel biru tidak perlu, terasa sudah hidup cocok. Kita sambung, kita pasang. Coba kita hidupkan TV-nya. Yes. Sebelumnya kita dulu putar. Kita pastikan trimpotnya ini kita putar posisi yang paling minim dulu. Yang pertama kita posisi minim, lalu yang kedua untuk tegangan yang kolektornya kita putus dahulu di sini. Kita putus untuk mengetahui tegangannya seberapa volt yang kita butuhkan. Contoh yang kita butuhkan 215 volt atau 110 volt. Lalu coba kita tancapkan ke listrik sambil kita ukur. Itu dia. Stromnya sudah normal. Kita cabut dulu, kita pegang dulu ininya, bodi dari ini normal, hangat-hangat, biasa seperti normal, sudah hangat normal. Setelah itu kita sambung solder yang tadi. Sambung sudah. Setelah kita lepas, kita ukur tegangan di sini sudah oke, dirasa normal. Ini hanya sekedar saklar. Udah, langsung saatnya kita uji coba. Oke, kita lihat dulu tampilannya. Colokannya kendor.
Oke, sudah jadi gacun untuk TV Polytron. Tinggal dirapihkan saja. Ini sudah dirapikan, sudah kita pasang. Oke, sekian dari Jayatronic. Salam sukses buat rekan semua. Jangan lupa like, subscribe untuk perkembangan channel ini. Terima kasih.